Air mata daun, kini tak ada lagi suara tawa anak-anak di sungai yang airnya jernih itu. Tak ada lagi suara jangkrik, kata, bahkan cicak seperti diam membisu. Tak ada lagi nyanyian ibu tentang jangkrik, kata dan cicak. Tanah meranggas, pohon-pohon di tanggul pun mengering. Kini yang terdengar suara tembakan, bau ladang telah berganti bau mesin dan sungai itu seperti menyebarkan bau amis darah. Seorang bocah lanang dengan air mata kekanak-kanakan dan seorang wanita tua yang meratap tanpa suara, tanpa air mata. Seorang wanita, 10 wanita, 100 wanita berkerudung duka. Dan seorang anak yang bertanya-tanya, tinggal dirinya seorang, tak ada laki-laki. Ia ingin bertanya, apakah hutan di sana juga meranggas? Apakah binatang telah diburu? Kenapakah manusia suka pada senjata pembunuh manusia? Hanya ratapan tanpa air mata, seperti pohon yang meranggas dan bulan pucat. Air mata telah mengering, daun-daun berguguran, suara televisi terdengar hampir sepanjang hari. Di atas tanggul itu, tiba-tiba ia melihatku. Ibu berdiri dengan senjata di tangan, rambutnya kusut masai tanpa kerudung. Wajahnya tampak seperti rimba yang gelap, tapi tubuhnya yang lusuh berdiri tegak seperti pohon yang menangis. Suaranya seperti lolong serigala. Aku meminta mereka mengembalikan suamiku meski hanya mayatnya. Dan gesah suara memanggil, ibu, agar anakku tahu di mana kubur bapaknya. Ibu, biar peperangan ini tidak bisa diakhiri dan kami yang menjadi korban. Anakku akan tahu ini semua keinginan kalian karena nafsu angkara yang kalian tebarkan. Ibu, tangan kecil, tercekal tangan yang rentah, gemetaran dan ratap tanpa suara. Ini aku yang menembak 7 tentara. Sekarang tembaklah aku di sini. Ratapan si kecil dan pekikan yang memanggil-manggil. Biar anakku tahu kubur ibunya.
Biar anakku tahu kubur ibunya. Biar anakku tahu kubur ibunya. Suara tembakan gencar tiba-tiba terdengar. Tubuh ibu terjungkal seperti pohon yang tumbang, penuh linangan air mata. Ibu, ibu merintih, mengerang seperti serigala luka. Anakku, anakku, menyongsongkan senjata untuk anaknya. Tinggal dirinya seorang dengan senjata di tangan. Air matanya berlinangan seperti air mata daun. Semarang, 18 Juli 2005. Selamat malam penonton yang ada di Taman Budaya Tegal. Apa kabar semuanya? Ya, malam ini luar biasa. Tadi saya membacakan satu cerpen petikan ya, kecil dari cerpen Air Mata Daun. Luar biasa. Bagaimana kisah seorang perempuan diangkat, perempuan yang menantang siapapun yang sudah menembak mati suaminya. Tetapi penonton, hadirin semuanya, malam ini akan semakin istimewa karena di sini hadir orang-orang yang istimewa. Jadi, ya, salah satu yang paling istimewa yang membuat kami hadir di sini bersama-sama dan bertemu dengan Anda, beliau laki-laki yang luar biasa, seorang aktor, sutradara, menulis novel, cerpen, puisi. Saya ketika remaja belajar banyak kepada beliau. Penghargaan banyak sekali diraih oleh beliau. Tetapi bukan hanya dia menuliskan kalimat-kalimat yang indah, mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tetapi beliau juga melukis warna-warna di dalam kanvas. Langsung saja kami panggil untuk hadir di depan yang saya hormati, Eko Tunas. Apa kabar, Mas? Ya, ini malam yang luar biasa, Mas Eko. Ya, bagaimana kesan panjenengan melihat begitu banyak ya tamu hadirin yang di sini yang khusus gitu kan untuk hadir di sini melihat Anda, melihat kami. Ada tamu-tamu yang memang teman-teman istimewa dari Bapak Eko Tunas. Saya belum tahu apakah ini malam gembira atau malam yang terkutuk. Kutukan untuk bergembira ya. Ya, karena semuanya saya kira sudah ada aturannya. Saya juga heran kenapa negara ini membuat aturan. Karena sebetulnya aturan sudah ada. Seperti juga acara ini semuanya sudah diatur kayaknya gitu. Dan siapa lagi kalau bukan Tuhan yang mengatur ini. Subhanallah, luar biasa sekali. Monggo Mas Eko. Halo. Ya, hadirin. Halo. Mau yang ini. Oke, silakan. Halo. Wah, ternyata lebih keras ya. Iya, Mas Eko, buku Tunas. Ya, ini buku yang luar biasa sekali. Mas Eko bisa berbagi kepada kami yang ada di sini tentang buku Tunas itu. Enggak luar biasa lah, biasa-biasa aja lah. Hidup ini juga biasa-biasa saja dan menurut saya dalam hidup ini gak ada apa-apa sebetulnya. Kita
tahu hidup ini ada air mata daun tadi ya, ada api, ada angin. Tapi kenapa kita baru tahu ada angin kalau ada badai? Baru tahu ada api kalau rumah kita kebakaran gitu. Baru ada tahu ada air kalau ada tsunami, ada banjir. Biasa-biasa sajalah. Enggak ada yang luar biasa. Enggak ada yang luar biasa. Enggak ada. Tapi mempunyai arti. Orang nopo-po. Orang nopo-po. Orang nopo-po. Tapi mempunyai arti, Mas Eko. Ya, orang itu sendiri yang mendasat-dasatkan hidup ini. Biasa-biasa aja ya. Oke, ya. Karena kita sudah sepakat untuk mendasatkan gitu kan malam ini. Yeah. Nah, kita akan saya secara pribadi akan mengundang orang-orang yang berada di belakang penerbitan dari buku Tunas. Ya. Ya yang pertama ini. Yang sedang bermain musik di sini ini. Luar biasa. Mas Joshua Igo. Oh, silakan. Kemudian yang kedua, Mas Erwin. Mas Erwin. Mas Erwin. Mas Erwin. Iya, ini latar belakangnya luar biasa, belajar ilmu sosial dan politik. Tetapi kemudian mencintai seni dan budaya. Dan yang satu, Mas Wowo Legowo. Ya, apakah beliau hadir di sini? Ya, saya minta tepuk tangannya yang lebih keras lagi dong. Iya, Mas Wowo. Apa kabar, Mas? Monggo, silakan bergabung. Nah, ini rame-rame ini. Kalau tadi Mas Ego mengatakan bahwa ini adalah biasa-biasa saja. Nah, Mas Joshua ini, bagaimana ini, Mas? Saya kira ini bukan biasa-biasa saja. Halo? Dibantah juga. Ya, karena saya pikir ini bukan biasa-biasa saja. Karena untuk mempertemukan empat orang sahabat Eko Tunas bertepatan dengan peluncuran buku ini bukan perkara yang mudah. Satu orang punya agenda sendiri, satu orang punya agenda sendiri, dan yang lainnya punya agenda. Sedangkan penonton pun juga punya agenda. Kalau bisa sampai sebanyak ini merupakan suatu keajaiban. Oke, tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Iya, kalau Mas Erwin sendiri, Mas? Kalau saya... Sebenarnya bukan peran saya bekerja mengerjakan event ini, mengorganize event ini juga seperti yang dikatakan oleh Mas Eko Tunas, karena yang kuasa. Saya hanya dikasih tangan, mulut, mata, kaki untuk berlari-lari ke sana kemari, mengumpulkan mereka berempat di acara launching buku ini. Gitu aja. Iya, kalau ini satu-satu ya, iya. Biar adil. Nah, ini ke Mas Wowo ini, Mas. Berangkat dari keprihatinan saya, apa yang banyak diceritakan oleh Mas Eko, sudah bertahun-tahun dia menginginkan sebuah buku yang bisa diterbitkan. Dari cerita-ceritanya, Mas Eko itu banyak mengeluh atau kecewa dengan beberapa orang kawan yang sudah diminta untuk menerbitkan buku atau mengumpulkan puisi-puisinya, cerpen-cerpennya. Dari sanalah saya tergerak untuk membantu Mas Eko dengan hati. Kemudian saya lanjutkan dengan Mas Erwin yang punya kemampuan untuk menerbitkan buku, maka saya berada di belakang penerbitan buku ini. Iya, tepuk tangan dulu untuk tim kreatif yang luar biasa. Tetapi saya ingin tahu ini sebenarnya, awalnya bagaimana Mas Igo, Mas Erwin, dan juga Mas Wok mengenal Mas Eko Tunas ini? Iya. Pasti ada yang unik ya? Terus terang saya kenal Eko Tunas itu sejak 89 ketika sama-sama ikut teater Dom, pecahan dari Teater Lingkar Semarang.
dari pertemanan saya dengan Mas Eko itulah kemudian saya belajar banyak dari dia. Saya kenal dia sejak SMP tulisannya. Tapi saya sangat senang sekali ketika begitu saya kuliah di IKIP Semarang waktu itu. Oh, ini orang yang saya kagumi, Eko Tunas. Cerpennya ada di mana-mana, puisinya ada di mana-mana. Rupanya ini orangnya. Kepada dia saya belajar. Kemudian saya juga tidak tahu, karena saya terus terang tulis-menulis juga belajar sama dia. Kok dalam buku ini saya tiba-tiba dipercaya menjadi editor, apa tidak salah? Di Tegal mas, atau di tempat lain? Dijawab sama Mas Eko, salah gak mas? Di tempat lain banyak editor yang lebih hebat dari saya. Silakan mas. Aku ikin. Ini mic-nya tiga, tolong dibagi yang lain, Mas Erwin. Apa pertanyaannya? Iya, apa tidak apa salah, salah kata Mas Eko? Mbak siapa yang namanya? Belum memperkenalkan diri loh. Cantik ya, saudara-saudara. Iya, saya Evi Idawati, hadirin. Iya, gimana Mas Eko? Kenapa? Bagaimana tadi pertanyaan dari Mas Eko? Apakah tidak salah meminta Mas Eko untuk menjadi editor? Ya manusia kan tempatnya salah, kan? Salah. Jadi mengakui kalau salah. Ini kesalahan. Semua manusia itu pokoknya salah. Oh gitu. Kalau ada orang misalnya minta benernya bener terus, maka saya harus bertanya, lalu bedanya manusia dengan Tuhan apa? Salah. Salah ini mas. Salah. Salah. Sekarang mas Erwin ini mas. Gimana awal mula ketemu sama Mas Eko? Sampai kemudian bisa dekat, bisa kemudian menerbitkan buku gitu kan? Ya, awalnya 2009 itu saya bikin suatu acara Festival Cat Kapal Pantura ya. Saya diperkenalkan oleh beberapa kawan seperti Mas Wowo sama Mas Abidin Abror. Bincang-bincang. Ya, sering Mas Eko sering berkunjung ke rumah saya akhirnya diajak main ke rumah beliau ke DKT, terus kami jadi akrab, kami sepaham, sevisi, akhirnya barulah Mas Eko curhat tentang nasib-nasib karyanya. Saya berpikir gimana caranya ya mendokumentasikan karyanya Mas Eko. Saya berpikir ketika ada tawaran dari teman yang malam ini tidak hadir, yaitu Mbak Triparti Santini sama Mas Era Kamali Nasution. Itu pun ketika itu sempat kami pesimis dengan tawaran itu. Akhirnya begitu ada kode, ya Win, kerjain aja Win. Saya sudah kenal Mas Eko, saya sudah ngerti Mas Eko, saya sudah sering chatting dengan beliau, walaupun sampai detik ini antara Mbak Tri, keluarga Mas Era Kamali Nasution dengan Mas Eko belum pernah bertemu sampai detik ini. Ya, karena kebetulan sekali Mbak Tri itu kemarin melakukan umroh bersama suaminya dan sekarang jatuh sakit gitu. Sebenarnya dia mau menghadiri acara yang sangat dinanti nanti ini. Karena suatu hal ya, saya sarankan sudah Mbak, istirahat aja di rumah untuk apa memulihkan kesehatannya gitu. Akhirnya dia mau mengerti ya, dia dengan terbata-bata, saya sebenarnya pingin datang ini. Terus? Ya, setelah saya dapat lampu hijau dari Mbak Tri, Mbak, amanat ini saya lakukan, saya lanjutkan. Saya merasa ini bukan, Mas Eko ini bukan apa orang yang biasa di Kota Tegal. Gitu. Saya merasa ini buku orang, karya orang. Saya harus melakukan ini dengan semaksimal mungkin. Artinya saya menerbitkan buku ini dengan tidak seadanya. Saya dapat saran dari Mas Wowo, coba gimana Mas Wowo? Coba itu kamu hubungin Mas Ong Hiri Wahyu. Mas Ong Hiri Wahyu untuk mendesain covernya. Wah, enggak mungkin Mas. Mas Ong Hiri Wahyu itu jam terbangnya tinggi sekali.
Terakhir dia kemarin ikut bantu ngerjain filmnya Hanung Bramantyo, Ainun Habibie. Terus di sela-sela itu saya sempatkan untuk komunikasi dengan beliau. Akhirnya selama proses pembuatan itu ya sekitar 1 tahun. 1 tahun itu baru ketemu judulnya ketika saya bertandang ke Jogja waktu itu. Baru ketemu judulnya. Sebenarnya sudah ada, cuma ini dirahasiakan. Ini saya sumbangkan untuk Eko Tunas, Win. Karena saya respect dengan Eko Tunas. Gitu. Terus ada satu lagi yang bikin saya khawatir, yaitu 12 ilustrasi itu juga dikerjakan oleh Mas Ong Heriwayu. Salah satunya ini yang kita panjang di sini. Yang mana nih? Iya, ini. Ini semuanya. Ini semuanya. Oh, yang dipanjang di sini ya, semua ya. Mas Ong Heriwayu. Iya, ini. Iya. Saya karya dari Ong Heriwayu. Iya. Dia desainer grafis yang ya lumayan kondang di Indonesia. Gitu. Dan semuanya ini dihibahkan. Ini untuk Mas Eko Tunas, Win. Ora usah bayar. Ora usah bayar, Win. Tenane, Mas. Tenang gitu. Mah, matur nuwun Mas. Aduh. Yang bilang matur nuwun Mas Erwin ya? Mas Eko bilang enggak? Waktu itu saya belum cerita ke Mas Eko. Gitu. Terus setelah itu, saya kejar-kejar. Mas, kapan dadi ini Mas? Gitu. Tapi saya tahu kesibukannya Mas Ong Heriwayu itu luar biasa. Jadi saya enggak mau ngejar-ngejar dia dengan teror gitu. Cukup saya sapa, apa kabar Mas Ong? Gitu. Hey Win, dia balasnya blah 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 blah, sorry Win, gurung dadi nembe telu. Seperti itu, ya. Itu proses berjalan 1 tahun juga. 1 tahun juga, terus terakhir itu saya Oktober dikasih tahu, Win, aku kan udah email, coba kamu lihat emailmu. Iya Mas, aku sudah email, ini saya lagi discuss brainstorming dengan teman-teman Tegal. Gitu. Ya. Saya putuskan, waktu itu saya minta izin Mas Eko Tunas, saya tunjukkan daminya, ya sudah, setuju semua, kerjakan. Baru saya kerjakan, Mbak. Gitu. Itu proses bukunya ya. Butuh waktu berapa lama itu? 1 tahun setengah. Satu tahun setengah. Untuk buku itu? Iya, untuk buku itu. Luar biasa sekali, saya minta tepuk tangannya. 1 tahun setengah untuk buku kumpulan cerpen Tunas. Di sebagian penonton sudah dapat ya? Sudah. Saya sekira iya. Sudah semua. Oke. Okay. Terus saya lanjutkan Mbak ya. Mas Wowo, ya udah Win kerjakan. Terus ada selisih paham dengan Mas Wowo, dengan kami, saya sendiri gitu. Gimana Mas ini? Ya Mas Eko Tunas mungkin agak kurang gak berkenan gitu. Akhirnya Mas Wowo yang bilang bahwa pengerjaan buku itu kerja kolektif. Gitu. Akhirnya Mas Eko Tunas mau mengerti. Ya yang ngedit orang lain, yang bikin cover orang lain, yang menyelenggarakan launching juga orang lain, ya itu harus disadari bahwa itu kerja kelompok. Kerja kreatif ya, kerja grup ya, gitu, kolektif itu. Akhirnya Mas Eko Tunas mau menyadari itu, ya sudah gitu. Tapi ada pengalaman yang menarik enggak? Ketika proses itu selama 1,5 tahun, sedikit-sedikit bertengkar, atau kemudian ketawa bareng, atau sering, gimana? Sering sekali. Iya. Jadi salah satunya sebenarnya, ada satu teman lagi, dari kita berempat ini, ada satu teman lagi yang mungkin mensupport kami, juga memberikan jalan, terutama saya ya, saya sering komunikasi dengan dia. Dia juga kenal salah satu donasi buku ini gitu. Dia dekat juga dengan namanya Mas Lutfi AN itu ada di situ. Ada Mas ya, Lutfi? Mas Lutfi AN. Bisa maju enggak ya. Bapak? Iya, dia selalu mengepus saya. Ayo Win, diselesaikan buku itu, selesaikan buku itu. Iya, Mas. Ya, saya manggilnya Gus karena dia salah satu putra kiai gitu. Iya Gus, sabar. Ini soalnya proses pembuatan buku ini bukan buku pribadi saya, bukan milik saya. Jadi saya harus hati-hati. Saya harus berhati-hati untuk mengerjakan ini karena ini punya orang lain gitu.
saya sering konsultasi juga walaupun via apa SMS dengan Mas Wowo, Mas Eko, Mas ini, Mas Ong, Mas Topo juga yang mencetak itu. Mas Topo juga kalau mau gedak-gedak, Mas Ong juga pekewuh gitu. Gitu ceritanya gitu. Pekewuhnya gimana? Pekewuhnya ya karena Mas Topo itu dulu anak buahnya Mas Ong. Gitu. Mungkin Cak Nun juga mengerti siapa itu Mas Ong. Ya. Iya. Ada lagi mau ditambahkan, Mas Edwin? Ya, sampai itu ya. Akhirnya saya diskus dengan Mas Eko, cerita-cerita obrolan kecil lah. Mas Eko, piye nek launchingnya, aku pingin sahabat-sahabat jenengan tuh bersatu, kumpul lagi gitu loh. Tuh. Ya sudah, coba dianu gitu, di apa, dihubungin gitu, sahabat bersatu. Itu baru terpikir seperti itu, akhirnya saya coba menghubungi Mas Abi, putra dari Mas Ebit itu, gitu. Saya hubungi beliau, dia gitu, oh ya Mas, kontek-kontekan dengan, wah hangat sekali saya bicara dengan dia gitu, karena mungkin seumurannya, dan saya apa, ungkapkan, oh ya, ternyata diterima dengan baik, terus saya coba hubungi Mas Karta, iya, Mas Karta gimana, oh ya Mas, oh, gini blablabla. Tapi saya belum dapat surat resminya, ya nanti saya kirim Mas. Terus, ya terus akhirnya saya terakhir itu menghubungi Mas MH. Iya. Iya, saya menghubungi Mas MH, enggak ketemu. Karena Mas MH waktu itu sedang menjemput Mas Beben di bandara waktu itu. Saya hanya ditemuin oleh salah satu manajemennya, Mas Ale itu juga suruhan dari Mas Yaki. Iya. Ya. Udah saya ceritakan itu bla bla bla. Pede aja saya ceritanya. Mas ini. Ya wis Mas gitu. Enggak jawab iya apa enggak gitu loh. Ya sudah kayak gitu saya pulang Mas. Saya langsung pulang dari Jogja gitu. Saya pulang ke sini. Tapi saya sebenarnya sudah moga-moga saya selalu berdoa moga-moga bisa lah keempat itu bisa. Ternyata kita. Bisa ya, alhamdulillah ya. Tuhan, alhamdulillah. Bisa hadir di sini semua dan ternyata semua. Bisa. Iya. Ya, Mas Erwin, terima kasih. Sekarang ke Mas Wowo ini, Mas. Ya, gimana, Mas? Melihat proses Mas Erwin, Mas Igo yang begitu luar biasa 1,5 tahun itu. Kalau bayi sudah mulai belajar berbicara A, I, W, O itu. Gimana? Ini pertanyaannya sudah enggak kayak tadi lagi ya. Yang tadi kan kenal Mas Eko itu kapan? Nah. Sudah agak berbeda ya, sudah tentang proses beda kreatif. Ya, jadi, iya. Ya memang dalam proses pengerjaannya itu memang kita sering terjadi konflik ya. Terutama Mas Eko itu memang orangnya kita tahu, bukan orang yang teguh gitu ya. Kadang-kadang mudah dibengkokkan, kemudian mudah kecewa, kemudian mudah mutung. Mas Eko itu mudah mutung. Berarti bisa ke kanan, bisa ke kiri, iya, gitu. Kadang-kadang juga betul, tegak ya. Jadi enggak mudah memang ngeladeni Mas Eko. Bahkan ada yang mengatakan, wah ngeladeni Mas Eko itu lebih sulit daripada ngeladeni Mas Jaduk atau Mas Butet gitu. Tapi ada yang mengatakan gitu. Ini ya, ya. Masih cross check ini, ya. Mumpung ada Mas Eko ini. Ya. Gimana ini Mas? Ini ada mic ini di sebelah Mas. Ya menurut saya biasa-biasa saja lah. Selalu biasa-biasa. Ya orang itu kan dikasih rasa mutung, dikasih rasa kecewa. Saya mengekspresikan rasa itu. Gitu loh. Kenapa sih? Kan gitu. Biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Tapi ini aku penasaran ini Mas. Siapa yang memilih judul Tunas itu? Nah itu dengan ngeyel sekali judul itu diberikan oleh Mas Heri Ong Wahyu, perancang cover dan pelukis 12 ilustrasi dalam itu. Iya. Ngeyel betul, pokoknya bukune Eko Tunas, judulnya kudu Tunas. Gitu. Judul-judul yang saya usulkan tidak kepake semua sama dia, kan gitu. Saya gelisah,
kemudian saya berkabar kepada sahabat-sahabat saya, antara lain Halim Hade, dan khususnya Halim Hade meledek lewat SMS, kayak sastra pramuka. Biasa Mas Halim itu ya. Gitu Mbak Evi. Oke. Okay, namanya Mbak Evi ya. Dia mau menggoda saya ini, Mas Eko. Nanti bagi-bagi nomor handphone-nya. Ya, PIN terus BB, pertanyaan ya? Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Iya, ini menjadi menarik, Mas Eko. Kenapa kemudian Mas Eko setuju dengan tunas? Iya. Padahal tadi kata Mas Wowo kadang ke kanan, kadang ke kiri. Saya setuju belakang, karena gitu. Judul itu sangat biasa-biasa saja. Gitu. Jadi ya sudah, itu memang judul yang mungkin sesuai dengan sifat saya yang seperti tadi digambarkan. Gitu. Oke, di luar biasa sekali. Mas Igo, mau menambahkan lagi, Mas? Saya kira cukuplah. Biasa-biasa juga ya. Oke, penata, saya minta tepuk tangan untuk mereka berempat. Hai. Ya, orang-orang di balik penerbitan buku Tunas. Iya. Iya, tapi Mas Eko masih tetap di sini. Mas Eko mendampingi saya. Kita berdua, Mas, di sini, Mas, di depan, Mas. Monggo, silakan. Iya, itu tadi kita bicara tentang latar belakang penerbitan buku Tunas. Tetapi Mas Eko itu punya pengalaman yang begitu luar biasa. Dia melanglang bukan hanya di Tegal, tetapi juga di Semarang dan juga Yogyakarta. Tiga kota ini mempunyai arti yang luar biasa bagi penciptaan karya Mas Eko Tunas. Di Jogja, di Semarang, dan juga di Tegal, beliau selalu menggerakkan dinamika sastra, teater, dan juga budaya serta seni di kota tersebut. Nah, di Jogja, dia bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang istimewa. Saya akan panggilkan, salah satunya adalah Eha Kartanegara. Saya minta kepada beliau untuk hadir di depan. Ya, lelaki ini berasal dari kota Pekalongan. Dia sahabat dekat dari Mas Eko Tunas. Dia dikenal sebagai penulis, cerpenis, redaktur majalah berskala nasional. Saat ini dia menetap di kota Pekalongan dan sangat setia dengan dunianya. Apa kabar, Mas? Ya, saya bertemu dengan Mas Eha ketika mendapat penghargaan dari Wali Kota Pekalongan ya, Mas, ya, tahun 2007. Ya, luar biasa, monggo silakan duduk. Kemudian yang kedua, Anda pasti sangat mengenalnya. Dulu ketika saya kuliah pertama kali di Institut Seni Indonesia, saya suka menyaksikan beliau di gelanggang mahasiswa UGM. Pada saat beliau ya khusyuk gitu, hikmat gitu, membangun jemaah Kiai Kanjeng, saya sering hadir di sana di belakang bersama kakak saya Trianto Triwikromo, mencatat banyak hal yang luar biasa. Laki-laki ini selalu mempesona, kata-katanya luar biasa, performanya juga luar biasa. Saya panggilkan MH Ainun Najib. Ya, ini ada 3 E, MH Ainun Najib, EH Kartanegara, Eko Tunas, ada E satu lagi, tapi saya perempuan, Evi Idawati gitu kan. Tapi ada satu E yang luar biasa, suaranya memukau sekali, menggetarkan hati siapapun yang mendengar suaranya.
Anda semua pasti sudah kenal. Saya minta untuk memberikan aplaus yang luar biasa untuk Ebit GAD. Ya, Mas Ebit silakan langsung memberikan performnya untuk kita dengan satu lagunya. Iya, tapi ini setelah duduk di sini Anda boleh berfoto, boleh memfoto ya. Ini momen yang langka sekali berkumpul ini 4E. Jadi silakan mendokumentasi, dipuas-puasin deh pokoknya. Hanya di Tegal mereka berkumpul dan akan menyapa teman-teman semua, menyapa para hadirin dan penonton yang ada di sini. Saya beri waktu sedikit ya, 5 menit saja. In action. Nah. 3, 2, 1. Oke, sekarang bubar semuanya. Oke, oke. Iya. Oke. Oke, sekarang bubar semuanya. Iya. Ayo tepuk tangan dulu penonton. Saya minta tepuk tangannya. Yang sudah berfoto silakan kembali ke tempat masing-masing. Iya, yuk. Oke, oke, oke. Iya. Iya. Ini khusus untuk menghibur para hadirin dan penonton yang ada di sini, Mas Ebit. Monggo silakan, kami ingin mendengarkan suara panjenengan. Ya, langsung perform. Ya, hadirin, untuk menghibur Anda semua, untuk melepaskan rasa rindu Anda, suara Ebit KAD akan diperdengarkan dan silakan menikmati. Saya minta aplausnya yang lebih keras sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, cek, cek. Asik benar ini gedung. Ya, ini keempat sahabat saya ini adalah orang-orang yang menjadi bagian penting dalam hidup saya. Mereka guru-guru saya, sahabat saya, mentor saya, apalagi ya, mereka orang-orang hebat yang mau memaafkan saya yang kelihatannya pada saat saya ketemu mereka ini saya seperti makhluk asing, tapi mereka menerima saya dengan baik sehingga saya banyak mendapat kesempatan belajar. Mereka orang-orang pintar. Saya tidak pernah bisa melewati kepintaran mereka. Oh, satu kali pernah. Lebih pintar dari Eko saya. Tapi kalau dalam soal main gitar, boleh lawan saya. Ada yang bisa lebih hebat dari saya? Karta, boleh main gitar, ukulele. Seperti angin tajam berdebar mata, aku tersentak dari lamunan. Ketika ku buka tirai jendela, seperti debu lembut menyusup jiwa, aku terpejam, ku hirup nafas dalam di gerbang kotaku Yogyakarta. Hari ini aku pulang, hari ini aku
belakang, bawa rindu, bawa haru, bawa harap-harap jemaah. Masihkah debu jalanan menyapa kerap langkahku? Masihkah suara cemara mengiringi nyanyianku? Seperti bintang diam menunggu fajar, aku terpikir untuk membangunkanmu. Bercumbu dengan gelora nafasmu, di sini aku ditempa, di sini aku dibesarkan. Semangatku, keyakinanku, keberadaanku pun terbentuk. Masih aku pelihara kerinduanku yang dalam, setiap sudutku menyimpan derapku Yogyakarta. Setiap sudutmu menyimpan langkahku Yogyakarta. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Saya minta aplausnya sekali lagi. Iya, suaranya luar biasa sekali. Dan saya yakin Anda semua seperti dibawa ke ruang yang berbeda. Tetapi mumpung ini ada 4E, Mas Eko, Mas Eha, Mas Ebit, dan juga Cak Nun, Mas MH. Nah, saya ingin tanya dulu ini, dari Mas Eha dulu. Mas Eha, bisa diceritakan kepada kami yang ada di sini, bagaimana awal perkenalan Mas Eha dengan Mas Eko Tunas? Kalau awal perkenalan jauh lebih dulu, ketimbang saya dengan Eko, ketimbang Ebit dan MH, tahun 72. Kami berdua itu adalah dulu jago-jago reklamasi di Garis Sudirman Pekalongan, tahun 72, SMA kelas 2. Jadi kalau dari Tegal, Eko Haryanto. Dari Pekalongan, Edi Haryanto, dua-duanya jago-jago. Nah ini ketika ketemu di sana, oh ini Eko Tunas, ini Eha Kartanegara. Gitu. Oh. Jadi masalah. Jadi kami lebih ketemu lebih awal. Kemudian ketika saya terlunta-lunta di Jogja, didatengin oleh Eko dan Dadang Kristanto. Dia datang ke kosan, ketemu, ternyata dia kuliah di Sesri. Saya gelandangan waktu itu, asli gelandangan. Ketemu, ya akhirnya saya sudah kenal dengan Ebit, saya sudah kenal dengan MH. Dari MH saya diperkenalkan kepada Ebit, akhirnya jadi. Kemudian pada prosesnya, kami berdua, saya dan Eko, numpang di rumah Ebit, di rumah MH di Jalan Kadipaten Kulon K11. K itu kios. Jadi K itu kios. Jadi kios Kadipaten K11, kios nomor 11. Jadi cuma 2 meter. Sudah, cukup cuma gitu aja. Itu iya. Awal. Ini kesan yang pertama, apakah biasa-biasa saja atau luar biasa ini, Mas Eha? Hidup itu sebetulnya sangat luar biasa, Mbak. Dahsyat hidup itu. Dahsyat ya. Dahsyat. Ini kalau botol jatuh, ini dahsyat. Pertanyaannya kenapa botol ini jatuh? Sementara kalau di angkasa botol tidak jatuh. Karena ada gaya tarik bumi. Setiap hari kita melihat, maka ini sebetulnya biasa gitu loh. Padahal ini peristiwa luar biasa. Saya pernah melihat lukisan dari Eko Tunas yang menurut saya luar biasa dan sekarang masih saya simpan. Saya sejak dulu suka fotografi. Oke. Dan saya tahu di Eko ada bakat yang luar biasa tentang namanya geometri cahaya. Ilmiahnya begitu bahasanya.
Kalau mau diterangkan, kira-kira kalau Anda di sini, teman-teman di sini pernah melihat lukisan Leonardo da Vinci, itu dia unggul pada geometri cahaya, cahaya yang terukur sekali. Saya lihat di lukisan Eko ada di situ. Sekarang masih disimpan oleh adik saya. Nah, pada Eko saya melihat hal yang luar biasa itu. Mbak Evi, kalau dibanding kami bertiga sebetulnya bakat kesenian Eko jauh lebih hebat. Anda tadi sudah sebut ya. Iya, boleh tepuk tangannya lebih keras lagi, jangan malu-malu ya. Tepuk tangannya ya. Eko bisa menjadi sutradara, pembaca deklamasi yang sudah berapa kali juara di Karesidenan Pekalongan waktu itu. Bisa menulis, bisa melukis, bisa bikin esai dan segala macam. MH saya kira juga tidak punya bakat sekomplit dia, Epit apalagi. Nanti di cross check ya sama MH. Oh tapi itu betul. Harus menjawab itu. Itu betul. Tapi yang hebat dari Eko, teman-teman semua di sini bukan bakat itu. Yang hebat dari Eko adalah kemampuannya untuk menyembunyikan bakat itu. Oke, luar biasa sekali. Sajak-sajak Eko itu disembunyikan dari syair-syairnya. Lukisan Eko disembunyikan dari rupa. Dan teman-teman percayalah, yang paling disegani oleh Ebit dulu itu, karena Ebit penyanyi, adalah suara Eko. Karena itu dia menyembunyikan suaranya itu dari lagu. Itu luar biasa. Dia yang luar biasa dari Eko, bagaimana dia menyembunyikan bakatnya itu. Jadi karena itu dia selalu menganggap luar biasa-biasa saja Mas. Tapi memang ada teknik teater begitu. Jadi teknik muncul itu tidak muncul gitu loh. Nah, ini yang dia dengan Eko. Terima kasih. Sekarang ke Mas Ebit ini. Iya Mas Ebit, pertanyaannya sama gitu kan. Bagaimana kesan pertama pertemuan dengan Mas Eko? Nah, ini saya tidak sepintar Karta dalam bersilat lidah. Eko ya. Apanya yang saya ingat? Yang saya ingat lebih ke manusianya. Maksudnya apa ini Mas? Mas Ebit, maksudnya apa manusianya itu? Seingat saya sulit sekali kalau disuruh mandi. Ketahuan ya. Terus ganti pakaian dalam. Itu kayaknya pekerjaan berat sekali gitu. Itu yang saya ingat loh ya. Enggak tahu itu fakta apa ingatan saya yang sudah mulai goyah. Tapi yang saya ingat itu. Terus ada lagi yang saya ingat apa lagi ya? Ngasih semangat yang luar biasa. Jadi kalau saya punya keinginan itu sepertinya dia bisa mewujudkan keinginan saya dengan caranya. Dan itu berkali-kali dibuktikan dan enggak berhasil. Nah, tapi itulah, jadi rasanya Eko ini jadi kawan yang istimewa, yang baik bagi saya enggak terlupakan ya, alhamdulillah sampai hari ini silaturahim kami masih terjaga. Kurang lebih seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Nah, sekarang ke Mas MH ini, Cak Nun. Ini yang paling asik dan ditunggu-tunggu oleh kita semua ya. Monggo. Ya, enggak. Saya ini tertua dari kami berempat. Jadi saya datang ke sini ini karena rasa bersalah. Dan saya ke sini untuk minta maaf dan berterima kasih. Minta maaf kepada Eko. Karena sesungguhnya yang berkewajiban bikin acara ini saya. Itu karena saya cinta sama dia dari dulu. Tapi saya 2 tahun ini kehilangan dia. Saya tidak pernah mendengar. 2 tahun ini saya kehilangan Happy, saya kehilangan anak-anaknya Eko. Dan saya merasa sangat bersalah. Dan saya punya janji-janji di dalam hati saya untuk Eko. Sehingga ketika Eko launching buku ini, saya sangat berbahagia. Dan saya kesini akan minta maaf sama dia. Karena saya merasa saya seharusnya yang berkewajiban untuk menerbitkan bukunya, menyelenggarakan acara seperti ini dan seterusnya, memberi honor 2 kali lipat kalau perlu gitu kan, mestinya. Maka saya berterima kasih kepada
Mas Wowo, berterima kasih kepada Erwin, kepada semua teman-teman Tegal yang dengan keikhlasan dan segala yang diperlukan menyelenggarakan acara ini, termasuk saya berterima kasih kepada semua masyarakat Tegal dan Bapak Wali Kota dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Sebelum saya ngomentari kenangan dan segala sesuatu mengenai Eko, perkenankan saya merasa bersalah, minta maaf, kemudian terima kasih. Nomor dua, saya Eko ini selalu gini, Eko ini saya harap berumur minimum 30 tahun lagi masih ada dia. Gitu ya Eko ya. Karena ini anak yang tidak pernah selesai, dia selalu yang paling ngeyel, dia yang selalu tidak terima, dia selalu yang masih terus mendobrak-dobrak, ini Eko. Jadi saya doakan umurnya panjang, punya anak cucu, dapat menantu kaya dan lain sebagainya lah. Amin ya rabbal alamin. Terus ini saya ngomong serius karena dia bilang biasa-biasa saja, itu sesungguhnya Anda jangan tertipu sama dia. Dia orang yang sangat mudah menangis dan sangat terharu. Dan saya sudah capek nangis dan capek terharu sehingga sekarang dia pura-pura tidak luar biasa. Dia bilang biasa-biasa saja, itu sebenarnya untuk melindungi dirinya jangan sampai dia tenggelam di dalam keterharuan pada malam hari ini. Itu Eko. Karena saya tahu persis dia. Untuk menunjukkan kepada Anda, saya benar-benar mencintai mereka bertiga ini. Kami bergaul 40 tahun lah ya. Sejak 73 sampai 2013, berarti 40 tahun kan? Ada kasih sayang, ada kemesraan, ada kejengkelan, ada kelaparan, ada ketawa, ada curiga, ada Ebit gelangnya hilang, ada makan yang penuh kesengsaraan, ada macam-macam. Ada kadang-kadang satu merasa. Tapi bisa nggak Cak dibagi kepada kita kesengsaraan itu sebagian gitu kan? Enggak, kesengsaraan itu indah kalau kita bisa menemukan tempatnya di dalam peta hidup yang sebenarnya. Tapi ini kita jadi nanti jadi ceramah, jadi anu nanti jadi jadi ceramah, jadi 3 jam. Jadi yang penting saya bukan anu, saya bukan apa? Bukan gini aja deh, saya ngomong jangan dipancing-pancing untuk ceramah-ceramah ya. Maaf. Saya sangat mencintai mereka. Saya bangga sama mereka. Eko benar si Karta. Eko itu punya bakat yang luar biasa. Punya bakat yang luar biasa. Itulah sebabnya tidak selesai sampai hari ini. Energinya tidak habis-habis. Dia pasti akan menerbitkan buku lagi, dan saya minta dia juga melukis lagi, nulis esai, cerpen, novel dan lain sebagainya. Nanti kalau anaknya sudah mapan, Mbak Happy sudah lebih mapan, Eko bisa berkarya lebih banyak lagi. Itu ya, tepuk tangan untuk Eko. Eko adalah orang yang sampai hari ini masih menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari Ebit maupun Karta. Kalau Ebit mabuk tidak saya maafkan. Kalau Karta mabuk saya marah, tapi kalau Eko mabuk saya sangat paham. Jadi ini Mbak Ebi, mana Mbak Ebi ini? Jadi saking cintanya saya kepada Eko, pada suatu hari dia teler di rumah saya, mabuk minuman keras. Enggak apa-apa, itu bagian dari Tuhan sudah bersabda bahwa untuk seniman-seniman soal mabuk nanti aku pertimbangkan secara khusus. Jadi Mbak Epi, ingat pada suatu siang saya Eko ini enggak bangun-bangun. Saya mau ngajak sarapan dia enggak bangun, saya ajak minum enggak bangun. Akhirnya saya angkat dia karena dia enggak sadar dalam keadaan mabuk. Saya taruh di dalam mobil saya, di jok belakang. Terus saya nyetir sendiri dari Jogja ke Semarang. Sampai Semarang saya serahkan kepada istrinya. Itu saya kira itu tidak akan pernah terjadi lagi di muka bumi ini bahwa saya nyetiri orang mabuk di belakang dari Jogja ke Semarang. Itu kalau tidak karena saya benar-benar mencintai dia, tidak akan pernah saya lakukan. Ambok Gus Dur SBY wegah aku. Neng mergo Eko tunas, saya sangat cinta sama dia. Gitu ya. Nah banyak sekali cerita, banyak sekali. Tapi saya kira ini bukan nostalgia, ini bukan reuni. Reuni itu hanya jalan. Saya kira kita masing-masing, semua orang menjadi lebih arif.
Semua orang akan saling memaafkan. Semua orang mengenang semua kesalahan dan pertengkaran kita itu sebagai keindahan dan pembelajaran. Jadi sekarang kita semua sama-sama sudah ini hampir 60 semua, saya sudah 60 ya. Dan saya kira kita harus, kenapa saya senang judulnya Tunas ini. Jadi saya setuju sama Ong kasih judul Tunas. Karena saya ini orang yang mencari baiknya orang buruk. Saya tidak pernah mencari buruknya orang baik. Dari buruk-buruk saya selalu cari yang baik. Dari orang yang kecil hati saya cari yang gede hatinya dan saya besarkan. Nah, Tunas ini saya, Eko ini jelek-jelek. Jane ya rodong ganteng nek miturut. Jadi panggilan di antara kami nek kaya celeng iki asu kan gitu kan itu. Gampangane ngono kuwi lah. Gue caloro gue nek undang-undangan ini meng celeng asu, kayak celeng karo asu udah ketemu kayak kan itu. Itu kemesraan yang luar biasa. Yang luar biasa. Nah, piye gue, aku itu mulai gue, nek caloro gue ketemu gue mulai gue. Jadi saya ini seperti kakak sulung mereka gitu ya. Terus saya selalu menikmati mereka dan saya tidak ingin ngomong apa-apa, saya tidak pernah menceramai Eko kok. Saya ini orang yang saling ikhlas satu sama lain, 40 tahun bergaul. Kalau ketika Ebit pertama kali pentas, itu yang menemani kami ini bertiga. Yang bawa gitarnya Eko, pakai orang duwe sandal nganggu bakya, srek, nah, itu Eko. Itu. Nanti Karta yang bagian moto-moto, saya yang bagian menemani dia naik panggung. Jadi saya dulu terpaksa menjadi penyanyi karena untuk awal-awal Ebit harus saya temani nyanyi. Kami punya banyak lagu pada waktu itu, tapi ini tadi sudah diinget-inget, hampir enggak ada yang inget beneran. Jadi cuma inget 2-3 kalimat, 2-3 kalimat. Jadi enggak mungkin kita menyanyikannya lagi. Dan saya khawatir nanti Ebit saja sudah indah, kalau ditambahi saya nanti dunia meledak lah. Jadi enggak usah lah, cukuplah Ebit saja. Oke, sementara itu Mbak ya. Oke, ini untuk mengisi jeda kita ini, Mas Ebit bisa menghibur kita lagi dengan satu lagu. Iya, ayo, tepuk tangannya. Biar tambah gayeng, biar tambah hangat.